Mulai ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah, selalu diberikan semangat, selalu diberikan keistiqomahan, sehingga ya tidak kapok-kapoknya untuk belajar bahasa Arab. Susah memang menjadi orang yang kemudian Allah pilih untuk demen sama bahasa Arab. Ya alhamdulillah kita kemudian diberikan karunia berupa senang dengan bahasa Arab. Sebab ketika sudah senang dengan bahasa Arab, insya Allah kita juga mulai senang dengan agama. Itu karena memang agama kita ini semuanya hampir rata literasinya berbahasa Arab. Sehingga mudah-mudahan kelak kita juga bisa memperbaiki apa yang kita belum pahami, sehingga kita menjadi orang yang Allah berikan kepemahaman, Allah berikan pemahaman yang baik, yang benar, dan mudah-mudahan juga kita bisa berbagi kepada banyak orang. Itu mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirat al-ladzina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bunda, mohon diperhatikan di halaman 26 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, kita perhatikan di halaman 26. Itu kemudian al-kalam. Selalu ini saya ulang-ulang terus. Ya. Sampai kemudian benar-benar paham. Al-kalam itu kita sebutnya sebenarnya sering kalimat gitu ya. Kemudian dibagi menjadi tiga. Ada al-jumlatul fi'liyah, al-jumlatul ismiyah, terus al-jumlatu bi'awalin nawasih. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah setiap kita ketemu fi'il. Setiap ketemu fi'il namanya jumlah fi'liyah. Kalau kemudian setiap ketemu fi'il berarti kemudian namanya jumlah fi'liyah. Pasangan fi'il adalah fa'ilnya ini ya harus marfu atau rafa. Harus marfu atau rafa. Berikutnya ya ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah setiap diawali isim yang rofa atau marfu. Setiap diawali isim yang rofa atau isim yang marfu, maka kemudian itu namanya jumlah ismiyah. Berarti yang rofa tadi itu namanya mubtada. Mubtada pasangannya adalah khobar mubtada. Nah, jadi pasangannya adalah khobar mubtada.
sepintas kalau kita lihat ya, fa'il sama mubtada ini rumusannya sama nih. Isim yeah. yang marfu atau isim yeah. rofa. Ya. Kalau kemudian di jumlah fi'liyah, kita harus mencari fa'il. Kalau di jumlah ismiyah, kita harus mencari isim mubtada. Mubtada, betul. Namanya isim marfu. Nah, kalau khobar, ya ada. Mau dia bentuknya apa saja, ya dia bisa menjadi khobar. Menjadi pasangan. Nah, jadi caranya mencarinya begitu. Kemudian, kalau jumlah biawali-awali, itu adalah jumlah yang jumlah ismiyah, berarti dari sini dia, ya, berarti isim kan? Iya. Itu. Yang diawali, itu ismiyah yang diawali an-nawasi. An-nawasi itu apa? Kolom 1 sampai kolom 4. Itulah yang namanya nawasi. Ya. Kolom satunya kana wa akhwatuha, duanya kada wa akhwatuha, tiganya inna wa akhwatuha, empatnya lana idin jinsi. Pasangannya adalah isim titik-titik plus khobar titik-titik. Maksud titik-titik itu gimana? Titik itu kalau sebelumnya kana, ya berarti namanya isim kana. Nah, kalau sebelumnya inna, berarti isim inna. Nah, kalau sebelumnya kemudian ada lakina, ada. Berarti isim lakina. Inna. Nah. Kalau sebelumnya kemudian ada kada, berarti isim kada. Isim kada. Ya, berarti isim kada. Udah sesederhana ini sebenarnya. Sesederhana. Ya. Jadi kalau saya mau rumuskan di sini, ya. Saya mau rumuskan di sini, ya. Saya buat namanya JF. JF itu jumlah fi'liyah. Hanya JF lah. Ya, berarti jumlah fi'liyah. Kemudian berikutnya ada lagi namanya JI. Jumlah ismiyah. Ya. Ya. Ada lagi kemudian namanya adalah JN. Diawali. Diawali nawasih. Jadi JN Ustaz. Apa? JN ya. JN. Jumlah JN. Ya. Jumlah diawali nawasih atau disebut jumlah nawasih gitu ya. Ya. Kalau JF berarti isinya adalah fi'il sama fa'il. Gitu ya. Yeah. Kemudian jumlah ismiyahnya itu mubtada sama khobar. Mubtada. Kalau kemudian dia JN, jumlah biawali nawasi, berarti isim. Kemudian sama khobar. Titik-titik. Pertanyaannya habis itu adalah Ustadz, bagaimana menentukan awalnya? Menentukan awalnya kita tinggal lihat semua huruf. Ya. Yang menjadi awalnya itu lihat
semua huruf kecuali kolom 7 dan 8. Kecuali kolom 7 dan 8. Jadi cara menentukan kapan kita mulai ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah nawasi, gitu ya. Tinggal lihat ada huruf tidak. Gitu, baru mulai lagi dia. Kalau kemarin kan kita susah ya menentuin mubtada-nya di mana lah ini. Yang mana mubtada ini? Gitu ya. Yang mana mubtada? Nah, setelah nanti bunda itu ketemu fi'il, fa'il, mubtada, khobar, isim dan khobarnya, gitu ya. Maka setelah ini itu ketemunya antara dua, ya, nakiro atau al-ma'rifah. Ketemunya antara dua. Apakah dia nakirah atau al-ma'rifah? Al-ma'rifah. Nakirah dan al-ma'rifah inilah, ya. Nakirah yang al-ma'rifah inilah yang nanti semuanya itu akan menjadi keterangan. Ya, yang akan menjadi keterangan. Dan bagaimana kalau dengan harfu jarin? Ya, kalau kemudian harfu jarin, urai saja harfu jarin mabniun ala apa gitu. Harfu atfin mabniun ala apa? Jadi diurai saja. Tidak apa-apa. Tapi nakiro dan al-ma'rifatnya itu nanti akan bakalan menjadi keterangan. Semua keterangan ini, ya, i'rabnya itu nasob, ya, atau nanti jer. Jer ini juga pun karena ada harfu jarin. Maka nanti harus diperhatikan setelah ketemu fi'il dan fa'il, lihat setelahnya apa. Nakirokah, ma'rifatkah, dan nasobkah. Gitu ya. Jadi nanti cuman itu saja itu, enggak ada. Akan lebih itu enggak ada. Di luar dari itu enggak ada. Ya. Jadi setelah bunda ketemu fi'il, cari fa'ilnya. Ketika bunda ketemu mubtada, cari khobar. Ada. Khobarnya, khobar mubtada. Ketika sudah ketemu isimnya, cari khobar. 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 Setelah mereka ini ketemu, kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il sama fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada sama khobar. Kalau kemudian dia jumlah biawali nawasi berarti isim dan khobar. Gitu ya. Nah, setelah itu semua ketemu, tinggal kita lihat kira-kira setelahnya itu isim nakiro dan isim makrifatnya nasob enggak? Iya, ya. Ya. Isim nakiro dan isim makrifatnya nasob enggak? Kalau dia nasob, berarti dia akan menjadi keterangan.
Nah, kira-kira siap nggak kita mempelajari keterangan? Atau harus diurai satu ayat dulu? Iya. Hah? Iya. Yuk urai dulu. Oke, kita urai satu ayat. Ya, urai satu ayat. Panjang lagi ayatnya ya? Iya, ya. Tadi aja lagi dibahas kuno apa ketahuan apa. Lagi membahas. Halaman berapa, Ustaz? Belum. Halaman 40. 40. Loh. Yuk, halaman 40 coba buka. Ya. Nah, kita langsung gini aja deh. Ada keterangan saja. Ya, halaman 42 kita buka. 42. Ya. Ini sudah ada nih tadi. Yang saya jelasin sudah ada di 42 ini. Iya. Coba kita perhatikan. Ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti fi'il sama fa'il. Kalau fi'ilnya itu pasif, berarti fi'il sama na'ibul fa'il. Iya. Kalau yang ini berarti fi'ilnya aktif. Kalau yang ini fi'ilnya pasif. Oke. Berikutnya jumlah isminya. Nih jumlah isminya. Isinya mubtada sama khobar mubtada. Kemudian setelahnya itu adalah jumlah diawalin nawasi. Isinya isim titik-titik sama khobar titik. Kalau dia bunda ketemu fiil, berarti fiil sama fa'il. Kalau fiilnya pasif berarti fiil dan naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar mubtada. Kalau jumlah biawalin nawasi isimnya dan khobar titik. Setelah itu namanya adalah keterangan. Ya, namanya bayanul jumlah, keterangan dari jumlah. Kalau setelah bayan kalau setelah jumlah-jumlah ini kemudian ada isim nakiro, nah, perhatikan nih, isim nakiro, kemudian isim ma'rifat mansub, maka dia itu adalah keterangan. Ustadz, gimana kalau dia nggak ada? Ya udah, berarti nggak ada keterangan dia. Ngapain direpotin? Cari. Nggak ya? Usah dicari-cari orang. Kalau kemudian nggak ada, ya udah nggak ada. Ayatnya kan nggak bisa diubah. Nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa diubah. Nah, maka saya katakan keterangan kalimat itu, ya, dia hanya naki isim nakiro dan isim ma'rifah. Keterangannya nih ada namanya keterangan objek. Ya, namanya keterangan objek. Bahasa Arabnya namanya maf'ulun bih. Namanya adalah maf'ulun bih. Nah, kedua,
keterangan penguat kata kerja. Ya. Saya benar-benar berangkat. Ah, benar-benar itu keterangan kan? Iya. Yeah. Saya berangkat benar-benar. Saya marahi kamu benar-benar gitu. Ya. Benar-benar. Saya marahin kamu benar-benar marah. Penguat. Saya mencintai kamu benar-benar cinta. Ah, gitu tuh. Benar-benar itu menguatkan kata kerja. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya maf'ul mutlaq. Ya. Ya. Maf'ul mutlaq. Berikutnya, ya, ada namanya keterangan alasan pekerjaan. Ya. Alasan pekerjaan. Ya. Namanya adalah maf'ul li ajli. Ada lagi namanya keterangan tempat atau waktu, keterangan waktu atau keterangan tempat. Namanya adalah maf'ul fi. Ya. Ada lagi namanya keterangan apa? Bersamaan pekerjaannya. Ya. Namanya adalah maf'ul ma'ah. Ada lagi namanya keterangan keadaan. Ya. Keterangan keadaan. Namanya adalah ha. Ada lagi kemudian keterangan yang masih samar. Ya. Namanya adalah tamyiz. Tamyiz. Ini semua yang mansub. Kalau yang majrur, nih yang majrur, dia hanya ini. Kata majmu, ya, namanya adalah mudhofun ilaih. Ada lagi namanya biawali harfi jarin, namanya ismun majrur. Namanya isim majrur. Kenapa dia isim majrur? Karena diawali harfu jarin. Sekarang kita perhatikan. Ustadz, keterangan objek namanya maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Keterangan penguatan kerja namanya maf'ul mutlak. Mutlak. Ya. Ini dia ciri-cirinya. Cirinya isim bisa isim ma'rifat, bisa isim nakirah, mansub atau nasab. Kalau yang nasab berarti isimnya mabni. Kalau yang mansub berarti memang ada ciri-ciri mansub. Nah, kalau maf'ul mutlak gimana? Maf'ul mutlak itu adalah isim nakirah yang mansub. Atau dia bentuknya adalah masdar fi'il. Nanti Bunda akan tanya, masdar fi'il itu apa sih Ustaz? Ah, gitu. Pasti nanyanya begitu. Justru kalau nggak nanya malah aneh. Ya kan? Kalau nggak nanya malah aneh. Gitu. Terus kemudian keterangan alasan pekerjaan. Isim nakiro mansub. Tapi bentuknya masdar kolbi. Masdar kolbi. Apa itu? Kemudian keterangan waktu dan tempat biasanya bentuknya adalah isim zorof. Ustaz, gimana kalau dia setelahnya isim zorof? Pasti menjadi keterangan waktu dan tempat. Sebab isim zorof itu adalah isim yang menunjukkan makna waktu dan makna tempat.
Kemudian keterangan kebersamaan. Bagaimana tahunya kita itu keterangan bersamaan? Karena ada waw ma'iyah. Nanti akan dijelaskan waw ma'iyah itu apa lagi. Terus keterangan keadaan. Keterangan keadaan itu adalah isim nakirah mansub, bentuknya masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya, kalau jumlah bisa jar majrur atau jorob. Itu pertanyaan semua itu, masdar itu apa? Isim fa'il itu apa? Gitu ya. Kemudian keterangan yang samar. Keterangan samar itu adalah menjelaskan sesuatu yang masih samar. Saya melihat 11. 11 apa? 11 apa? Kan masih samar itu. Iya. 11 bintang. Saya entah pocong kek gitu ya. Pocong. Atau saya minum 11. Sebelas air. Sebelas gelas kah? Kembung. Sebelas botol kah? Kembung. Ya. Kemudian isim kata majemu itu namanya mudhof-mudhof ilaih. Ya, biasanya mudhof-mudhof ilaih itu dia yang sering kita pelajari kata majemu. Ya. Oke. Masuk di sini dia. Ya, namanya bayanul jumlah. Pertama bayanul jumlah itu ya mapunun bi. Mapunun bi itu adalah isim nakirah atau isim ma'rifat yang mansub. Nasob. Ya, contohnya nih. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa nah, ini apa? Huruf atfin. Huruf kan? Iya. Ya. Berarti karena dia huruf, kita jadikan tanda baca. Tanda baca. Huruf bukan in. Huruf. Karena huruf, dia juga sebagai tanda baca. Tanda baca. Ja'alna. Ja'alna ini apa? Fi'il madhi. Fi'il. Kalau fi'il berarti namanya jumlah. Fi'liyah. Kalau dia jumlah fi'liyah. Ya. Oke, biar bunda mudah. Saya nggak buat bahasa Arab deh. JF saja. JF aja. Biar terbiasa. JF semua nih. Biar terbiasa. Kalau saya buatnya YF mah masih mending Yasir Foundation gitu ya. Ini JF gitu ya. Berarti fi'il lah dia. Nah ingat, kalau sudah ketemu fi'il, langkah berikutnya apa? Carinya fa'ilnya. Fa'ilnya yang mana? Nah. Coba lihat. Ada enggak setelahnya isim yang marfu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lihat ja'alna itu mujarotnya apa? Ja'ala. Apakah ada tambahan setelah ja'ala? Ada. Karena ada, maka dia jadi fa'il. Ya. Maka dia jadi fa'il. Ya, berikutnya al baita. Al baita apa ini? Isim ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kalau ma'rifat berarti dia masuknya maf'ulun
Belum B. Ya. Sebab kalau isim ma'rifat, dia cuma ada dua. Kalau dia tidak jadi maf'ulun bi, dia itu jadi maf'ul ma'a. Ini dia. Isim ma'rifat, kalau dia enggak jadi maf'ulun bi, dia jadi maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a. Gitu ya? Iya. Yeah. Sudah? Iya. Yeah. Oke. Maka albaitanya ini jadi apa? Maf'ulun bi. Mansubun. Ya, namanya adalah maf'ulun bi. Matsabatan. Apa ini? Isim mansub juga. Isim mansub. Kalau dia isim mansub, berarti dia masuknya ke keterangan. Setelah bunda ketemu, kalau dia jumlah fi'liyah, fi'il fa'il ya. Yeah. Yeah. Kalau jumlah ismiyah, mubtada khobar. Yeah. Kalau dia kemudian, apalagi tadi? Jumlah nawasi. Kalau belum ketemu itu, cari dulu itu ya. Yeah, yeah. Jangan langsung, wah ini keterangan nih, ini maf'ulun bi nih. Maf'ulun bi gak akan ada kalau tidak ada fi'il. Iya. Yeah. Yeah. Jadi jangan dicari maf'ulun bihnya dulu, baru cari fi'il. Makanya langkahnya saya kasih adalah kalau jumlah fi'liyah cari fi'il, habis itu sudah ketemu fi'il, cari fa'il. Yeah. Ketemu dulu fa'ilnya, baru cari keterangan. Gitu. Dah. Kemudian berarti ini namanya maf'ulun bi. Berikutnya li. Apa ini li? Harfu jarin. Pintar. Tanda baca. An-nasi. Nah, kalau harfu jarin enggak jadi tanda baca. Kan tadi udah dibilang tuh. Semua huruf kecuali 7 dan 8. Kalau 7 sudah masuk harfu jarin. Tapi kalau 8 dia hati-hati. Sebab huruf atop itu bisa jadi kata-kata tanda baca, bisa juga jadi sambungan. Gitu. An-nasinya jadi apa? Isim majrur. Betul. Ismun majrur. Sekarang wa. Wa ini apa? Harfu atop kan? Iya. Harfu atop. Nah, harfu atop ini ya bisa menjadi tanda baca. Bisa juga dia menjadi harfu atof kalau setelahnya ya ada perbedaan dan ada persamaan. Saya ulangi, dengerin banget. Huruf atof itu bisa jadi tanda baca, bisa juga menjadi huruf atof. Bagaimana kita menentukan dia tanda baca atau dia huruf atop? Kita lihat, ya. Sebelumnya, setelah wa ini ada nggak yang nakiroh kemudian mansub? Ada. Iya, ini setelahnya kan ini nakiroh mansub kan? Iya. Sebelumnya ada nggak nakiroh mansub? Tidak ada. Ada nggak sebelumnya? Tidak. Masa batan. Karena ada sebelumnya nakirah mansub, ya, maka wawnya ini waw atop, bukan tanda baca. Tanda baca. Gitu ya, bukan tanda baca. Saya hanya mau memastikan kepada bunda bahwa untuk menentukan wawnya itu tanda baca atau dia atau harfu atop.
ya. Berarti sudah ketemulah ini tanda baca jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, kemudian setelahnya ini keterangan. Karena di sini adalah ma'rifat mansub, maka jadi mafulun bi. Di sini nakiro mansub, jadi mafulun bi. Berarti mafulnya ada dua. Harfu jarin. An-nasinya ismun majrur. Coba ya. Sekarang Bunda Devi. Wa, apa nih wa? Tanda baca. Huruf atop mabniun? Mabniun fathih. Alal fathih in. Di huruf syarat? Syarat. Syarat pusat. Mabniun. Mabniun. Al sukun. Bunda Devi, Bunda Devi. Iya. Ayo Bun. Tapi mabniun ala sukun. Oke, ja'alna fi'il madi ala sukun. Fi'il madi mabniun ala sukun. Ala sukun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya na. Wana, betul. Wana fa'il. Domir mustas. Atau disebut domir mustas. Mutasil. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Sukun fi mahalli rafin. Fi mahallinya rafin. Rafin ya. Fa'ilun. Mahalli rafin, betul. Fi mahalli rafin fa'il. Fa'ilun. Terus abatan. Ya, Al-Baita. Ini Al-Baiti isim. Ma'rifat. Ulun bihi mansubun. Ismun ma'rifat. Ismun mansubun. Subun. Wa'alamatku. Bihi. Bihi. Fatatun dohiratun. Bimahalin nasbin. Bimahal. Enggak bimahalin enggak. Enggak kan enggak ada. Bikala. Bukan isim domir. Oh gitu ya. Jadi enggak. Ya. Ulun bih. Maaf ulun bih itu ya. Iya langsung. Oh, langsung. Kalau enggak maaf ulun bih mansubun langsung gitu dulu tuh. Kalau biasa ada juga gitu. Gitu. Isim ya. Mafulun bihi mansubun wala matunas bihi al-fathatu zahiratun. Tunas bihi. Subun. Wala matunas bihi fathatu zahiratun ala akhiri gitu. Iya. Ala akhiri. Terus ke mana? Ismun. Ini ismun. Ismun. Mafulun. Ismun. Mafulun. Ya. Subun. Gitu ya. Coba bisa Al-Baita dulu, Al-Baita. Al-Baita apa Bunda Devi? Maf'ulun bi mansubun. Maf'ulun bi mansubun. Wa'alamatu nasbihi. Bihi fathatun johirotun fi akhir al-akhiri. Wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu, gitu saja. Al fathatu zahirat. Beli sate. Oke. Kemudian masabatan apa? Maf'ulun bihi juga. Maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun bi mansubun. Apa? Fathat al fathatu az-zahiratu. Oke, sekarang perhatikan. Di sini mafulun bi, di sini juga mafulun bi kan? Iya. Ada dua. Karena ada dua,
untuk menandainya, yang kedua dibuat aja mafulun bisani. Sani. Iya. Ya. Mafulun bisani. Sani itu artinya dua. Ya, artinya du. Dua. Itu hanya untuk membedakan saja. Ya, itu hanya untuk membedakan yang satu dan yang dua. Gitu. Sama wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu. Li itu apa Bunda Devi? Harfun jarir. Mabniyu. Ala. Alafat kasri. Alal kasri. An-nasi. An-nasi. Ismun. Burur. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu asrotun johiratun fi akhiri. Oke, dah itu sudah benar. Wa amnan, ya, wa amnan ini adalah namanya nanti tabi, ya, pengikut. Oh tabi. Ya, namanya nanti adalah pengikut. Kita belum belajar pengikut. Ya janganlah. Ya, kita belum belajar pengikut. Ya, berikutnya adalah maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak itu adalah keterangan penguat kata kerja. Bentuknya adalah isim nakirah yang mansub. Namanya isim nakirah mansub. Oke, sekarang coba wa apa nih wa? Oh, atfin, atfin. Huruf atop atau tanda baca? Tanda baca, tanda baca, baca. Tanda baca. Oke, ya kita buat tanda baca. Kenapa saya buat tanda baca? Supaya kita bisa menentukan setelahnya ini fi'i, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Atau kemudian setelahnya ini jumlah biawali nawasi. Sekarang kalama. Apa ini kalama? Fi'il madi. Fi'il madi berarti jumlah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti ini JF. Berarti ini fi'ilnya. Sekarang mana fa'ilnya Bunda Rita? Mahum. Ya. Mana Pak Halim? Allahu. Allahu. Kenapa Allahunya jadi fa'il? Marfu. Betul, karena dia marfu. Berarti sudah ketemulah yang namanya fa'il. Fa'il dan fa'ilnya. Fa'il. Aduh, anak-anak banget. Siapa dia merisik amat? Anaknya ribut banget. Itu anak Poia. Iya, Poia. Nah, itu fi'il sama fa'il. Nanti sudah selesai namanya jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat setelahnya. Setelahnya apa? Musa. Pertanyaannya, Musa ini isim ma'rifat atau isim nakirah? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Karena dia isim ma'rifat, berarti masuknya adalah mafulun bi. Mafulun bi. Berarti si Musa ini adalah mafulun bi. Maful bi. Ustaz, kok nggak kelihatan mansubnya? Ya kalau namanya dia nama orang nggak akan kelihatan mansubnya. Paijo kan nggak mau diubah menjadi Paiji dan Paiju, ya kan? Yang namanya orang tetap aja namanya Paino, kan nggak mau dia diubah namanya Paini jadi Painu, gitu kan? Nah, coba umpamanya Bunda Lina diganti namanya jadi
lini atau linu, kan jadi. Nah, maka karena dia nama orang, dia nggak bisa kita lihat maksudnya. Kita tidak bisa lihat marfu-nya. Kita juga tidak bisa lihat apa namanya majrurnya. Bagaimana kita bisa melihat majrur mansubnya nanti itu? Kita lihatlah setelah apa dia. Karena di sini itu apa namanya? Setelah fi'il dan fa'il, ternyata ini Musa adalah al-ma'rifat, maka mau enggak mau dia menjadi keterangan. Sementara isi ma'rifat itu hanya berada di mapulun di sama mapul ma'ah. Okay. Nah, berikutnya sekarang takliman. Takliman ini apa? Isi mansub. Isi mansub. Nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Nakiro. Berarti jadi keterangan. Ini namanya maful mutlak. Barulah nanya Ustaz, kata Bunda Safitri ini. Mana Bunda Safitri? Ustaz, kan di atas ini juga ma'rifat, di sini nakiro. Di sini juga ma'rifat, di sini juga nakiro. Kenapa yang di keduanya ini mapulun bi, sementara yang di sini mapul mutlak? Gitu ya? Iya. Bagaimana cara nandakannya? Bagaimana cara nandainnya? Nandainnya begini. Ya. Coba fi'ilnya mana? Kalama. Mujarotnya apa? Kalama. Oke. Takliman. Takliman mujarotnya apa? Kalama. Sama ya? Iya. Kalama. Jadi membedakan dia maful mutlak, ya. Dia menjadi maful mutlak itu karena apa? Sama dengan fi'ilnya. Ujarotnya sama dengan fi'ilnya. Ya. Jadi kalau ada nanti nakiro, ya, ketemu, ya, setelah fi'il, kemudian mujarot nakiro sama fi'ilnya itu sama, maka nakiroh yang mansub itu namanya maful mutlak. Itulah yang disebut dengan masdar fi'ilnya. Oh, itu namanya dia. Ya, masdar fi'il itu artinya adalah dia bentuknya isim nakiroh mansub, tapi mujarotnya sama dengan fi'ilnya. Masdarnya sama dengan fi'ilnya berarti gitu ya? Mujarotnya bukan masdarnya. Ya, mujarotnya. Ya. Jadi mujarotnya sama dengan mujarotnya. Masdarnya sama dengan mujarot. Masdar dan fi'ilnya mujarotnya sama. Masdar dan fi'il mujarot sama gitu. Iya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Belum. Enggak bisa. Oke, saya ulang ya. Itu yang udah bisa jangan ngoceh juga jadinya agak. Iya betul. Diam. Coba. Biar Pak Ustaz aja. Kita perhatikan nih, ya. Kita perhatikan, ya. Wa kallamallahu Musa taklima, ya. Wa tanda baca. Kallama jumlah fi'liyah. Kenapa dia jumlah fi'liyah? Karena dia fi'liyah. Gitu.
Setiap ketemu fiil namanya juga fiil. Ya, setiap ketemu fiil namanya jumlah fi'liya. Kalau jumlah fi'liya berarti harus kita cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Allah. Loh, kenapa dia fa'il? Dia usahakan dia isim marfu. Nah, berarti jumlah fi'liya sudah lengkap. Ada fi'il, ada fa'il. Maka kalau sudah ada fi'il dan sudah ada fa'il, setelahnya keterangan. Ya, setelahnya keterangan. Sekarang Musa, pertanyaannya adalah nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Karena dia ma'rifat, maka dia memposisikan kedudukan menjadi keterangan objek. Gitu. Jadi dia posisinya maf'ulun bih. Kemudian setelahnya apa? Taklima. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Nakiro. Karena dia nakiro, berarti kemudian banyaklah posisi dia nih. Karena nakironya banyak kan? Itu. Nah, kenapa dia menjadi maf'ul mutlak? Karena nakirohnya ini mujarotnya sama dengan fi'ilnya. Ya, jadi mujarotnya sama dengan fi'ilnya. Kalama ya sama taklima itu mujarotnya sama-sama kaf lam mim. Ya, kaf lam mim. Maka itu disebut dengan masdar fi'ilnya. Nah, gitu dia. Ya. Jadi kalau ditanya, Ustadz, masdar fi'ilnya itu maksudnya apa? Ya, isimnya tadi, isim nakirohnya yang mansub itu mujarotnya sama dengan fi'ilnya. Maka dia disebut dengan keterangan penguatan fi'il. Ya, namanya keterangan penguatan fi'il. Kenapa dia disebut keterangan penguatan fi'il? Karena memang mau menguatkan fi'il yang mujarotnya sama. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Masdar itu apa sih Ustadz? Maaf Ustadz. Masdar itu apa gitu ya? Masdar itu adalah isim yang diambil dari kata kerja. Ya, isim yang diambil dari kata kerja. Contoh umpamanya, kitabun. Mujarotnya apa? Kataba. Oke. Kataba kata kerja enggak? Kata kerja. Iya. Kerja. Kalau dia menjadi kitaban, maka dia menjadi masdar. Masdar. Sebab masdar itu biasanya mansub. Masdar itu mansub. Iya. Karena dia jadi maf'ul mutlak. Oke. Contoh umpamanya. Durian, mujarotnya apa, Bunda Savitri? Daroya. Daroya, ada nggak di fiil daroya? Durian. Ada nggak di bahasa Arab daroya? Nggak ada. Duri itu asal katanya. Ya, sehingga. Ya, sehingga durian itu tidak disebut masdar. Karena tidak diambil dari kata kerja. Contoh lagi,
umpamanya wa'dun. Apa itu? Wa'dun itu janji. Ya. Kemudian di mujaradnya apa? Wa'ada. Karena dia berasal dari apa? Dari fi'il, maka wa'dun kalau dia mau jadi masdar maka dia menjadinya wa'dan. Wa'dan. Ya, wa'dan. Sebab masdar itu biasanya mansub. Jadi masdar apa itu masdar? Masdar itu adalah isim yang diambil dari kata kerja. Kata kerja. Isim mansub kalitasnya. Iya, isim mansub yang diambil dari kata kerja. Berarti isim mansub. Berarti semua fi'il punya masdar, Ustaz? Enggak. Punya. Iya, bisa. Semua fi'il punya masdar. Iya. Karena bisa di gitu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Berjanji. Berjanji kata kerja kan? Iya. Perjanjian itu masdar. Iya. Melihat kata kerja kan? Iya. Penglihatan. Iya. Itu masdar. Iya. Masak. Maaf mau nanya, kalau yang di kamus itu kan ada tiga kata itu Pak Ustadz. Betul. Itu yang terakhir apakah itu masdar Pak Ustadz? Ya? Benar, itu yang disebut masdar. Oh ya, terima kasih. Jadi kamus itu selalu menunjukkan fi'il madi, fi'il mudhari, harus masdar. Nah, kalau kemudian saya katakan nanti masdar itu adalah kata ketiga dalam tasrif. Ah, tanya lagi tasrif itu apa? Gitu kan? Iya. Ya. Akan nanya tasrif itu apa, Ustaz? Gitu. Nah, karena kita belum belajar tasrif sehingga saya memberi pengertiannya seperti itu. Tapi nanti ya saya sedang selesaikan buku metode yasir khusus sorofnya. Gitu ya, sehingga nanti pembelajarannya yang sudah belajar metode yasir jilid pertama ya habis itu ya 2 bulan dia ikut tadarusan terjemah Quran, tapi selama 2 bulan itu dia akan belajar sorofnya ya. Jadi jilid pertama dia selesai, baru 2 bulan dia akan tadarusan ya. Dalam 2 bulan itu dia akan belajar ilmu sorofnya sama ihlalnya. Setelah itu baru masuk jilid 2. Nah, itu dasar dari diskusi sama Bunda Retno sehingga ada perubahan seperti itu metode yasir. Ya. Oke, sekarang berikutnya adalah maf'ul li ajli. Ya. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu ya, dia itu adalah keterangan alasan pekerjaan. Saya makan karena apa? Karena lapar. Saya marah karena apa? Ya. Saya senang karena apa? Saya senang karena jatuh cinta, umpamanya gitu kan? Atau sebaliknya, saya jatuh cinta karena senang. Nah, jadi itu yang disebut dengan keterangan alasan pekerjaan. Biasanya dia bentuknya tetap isim nakiro. Tapi bentuknya adalah masdar kolbi. Masdar kolbi itu maksudnya apa? Masdar yang berhubungan dengan hati. Contoh, senang. Senang itu berhubungan dengan hati. Ya, takut itu berhubungan dengan hati. Cinta itu berhubungan dengan hati. Apalagi ya?
apa? Luffy. Iya, Luffy itu cinta ya. Iya. Apa lagi? Kirain lupis lagi. Apa ya yang berhubungan sedih? Sedih itu berhubungan dengan hati. Gembira. Suasana hati ya, Tad. Suasana hati. Tersara. Maka saya buat namanya Masdar Kolbi. Bukan saya sih yang buat. Ini yang buat Bunda Reto nih. Masdar Kolbi. Supaya enak jelasinnya. Jadi bentuknya dia adalah masdar, tapi maknanya itu makna hati. Ada makna pekerjaan-pekerjaan hati. Oke, sekarang wa. Wa ini apa? Huruf bukan? Tanda baca. Tanda baca. Tanda baca. La. Lana Filipin sih. Coba lihat setelahnya apa? Oh iya. Fi'il. Fi'il mudore. Majzum tidak? Iya. Majzum. Iya, majzum. Kalau majzum berarti ini namanya harfu Jawa. Jawazim. Jawazim. Namanya lanahia. Karena dia masih huruf, maka di atasnya kita masih bisa buat tanda baca. Tanda baca. Tanda baca. Setelahnya taktulu. Taktulu. Apa ini taktulu? Fi'il mudore. Kalau fi'il mudore berarti namanya jumlah fi'liyah. Sudah ketemu fi'ilnya. Berarti sekarang cari fa'ilnya. Ada enggak isim yang marfu? Tidak ada. Di sini tidak ada. Ada enggak? Tidak. Kalau tidak ada isim yang marfu, sekarang kita lihat. Ada enggak yang dekat-dekat setelah mujarrad? Ada, wow. Ada. Apa dia? Wow. Maka wow-nya inilah yang menjadi fa'il. Sudah selesai ini keterangannya. Ya, sudah selesai. Keterangan antara jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyahnya sudah. Maka setelahnya adalah keterangan. Keterangan itu cuma ada dua. Apakah dia nakirah atau dia ma'rifah? Jadi Bunda kalau sudah ketemu fi'il sama fa'il, tinggal tanya nakirah atau ma'rifah. Kalau dia ma'rifat berarti mafulun B. Kalau dia nakiroh baru kita banyak itu mengevaluasinya. Kira-kira nakirohnya mujarotnya sama enggak dengan fi'il? Enggak. Gitu kan? Kemudian nakirohnya itu bentuk kata benda atau tidak? Nah, jadi banyak itu kita mengevaluasinya. Iya. Nah, jadi saya mau katakan sebelum ini saya jelasin semua, ya udah 5:30 soalnya, gitu ya. Saya mau katakan begini, ketika Bunda sudah ketemu jumlah fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Ketika Bunda sudah ketemu jumlah ismiyah berarti sudah ketemu mubtada dan khobar. Kalau Bunda sudah ketemu jumlah biawalin nawasi berarti sudah ketemu isim dan ketemu khobarnya. Maka setelahnya Bunda harus tanya nakiro atau ma'rifah. Ustadz, bagaimana kalau setelahnya bukan nakiro dan ma'rifat? Setelahnya huruf. Kalau setelahnya huruf berarti ngulang lagi nanti. Iya, lupa yang gitu. Iya. Iya. Kalau setelahnya huruf kan berarti tanda baca kan? Iya. Ya berarti ngulang lagi dia. Fi'il atau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau jumlah diawali nawasi. Ustadz, saya sudah ketemu nih jumlah fi'liyah, fi'il sama fa'il. Tapi setelahnya fi'il lagi, ya berarti ngulang lagi jumlah fi'liyah lagi. Jadi menentukan dia keterangan itu, Bunda dan Ayahanda tanya, nakiro atau ma'rifah?
Nah, nakiro dan makrifat itu belum masih sama-sama. Nah, nakiro dan makrifat itu materinya ada di jumlah ismiyah. Ya, ada di jumlah ismiyah nih. Ya, ada di jumlah ismiyah di halaman 33. Ya, ada isim makrifat, ada isim nakiro. Nakiro. Isim nakiro yang berakhiran tanwin. Isim makrifat pertama berawalan al. Isim mausul. Ya, isim isyarah. Isim domir. Isim alam. Baru mudof ilai. Ya. Itu yang disebut dengan makrifat. Tapi mudof ilainya pun, mudof ilainya ini harus bentuk makrifat. Apabila mudhof ilaihnya itu bentuknya nakiro, maka dia termasuk nakiro. Ustaz, ngerti ini maksudnya kalau mudhof ilaihnya makrifat atau kemudian nakiro masuk pelajaran mengenal isi. Kata majemuk. Nakiro ketemu Al-Ma'rifah. Udah jelas Al-Ma'rifah kan? Ya. Nakiro ketemu domir. Domir Ma'rifat bukan? Ma'rifat. Kemudian di sini nakiro ketemu nakiro. Ini nakiro. Maka kalau ada kata majemu yang nakiro ketemu nakiro, dia tidak termasuk Al-Ma'rifat. Ya. Apabila ada nakiro, ketemu dengan nakiro, dia bukan mudhof-mudhof ilaih yang termasuk al-ma'rifat. Itu. Ya. Jadi isim ma'rifat sama isim nakiro ada di jumlah ismiyah. Oke, sekarang kita praktik ayat saja supaya enak nebak apanya belajarnya. Ya. Tat, tanya dulu Tat, boleh Tat? Iya, Pak. Itu tadi kan kalau kita nyari ma'rifat sama itu enggak ketemu kan harus kembali lagi gitu ya. Tadi yang tadi Tat bilang enggak tadi kan kalau kita enggak ketemu mencari apa tadi kan harus kembali lagi gitu kan. Artinya Eropa kita salah, kurang gitu kan. Kalau kemudian sudah ketemu fi'il tadi, jumlah tadi kan, mau dia itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau kemudian jumlah bi'awalin nawasi, kita singkat dengan jupin. Ya? Kita singkat dengan jupin. Fi'liyah, jumlah ismiyah, atau jumlah nawasi. Maka, setelahnya ini tanya nakiro atau makrifat. Ya. Karena cuma itu dua nanti. Ustadz, gimana kalau saya kemudian ketemunya bukan nakiro atau makrifat, ketemunya huruf. Kalau kemudian ketemunya huruf selain harfu jarin, maka dia menjadi tanda baca. Tanda baca. Karena menjadi tanda baca berarti ngulang lagi toh. Iya. Ustadz, gimana kalau setelah huruf saya ketemu huruf lagi berarti tanda baca. Ustadz, hurufnya ada 5 berarti tanda bacanya ada 5 selama huruf itu bukan harfu jarin di kolom 7 dan kolom 8. Bisa dipahamin sama itu? Ya, Ustaz, gimana kalau saya sudah ketemu jumlah fi'liyah, tapi sudah ketemu fi'il sama fa'il,
tapi setelahnya fi'il. Kalau setelahnya fi'il berarti apa namanya? Jumlah fi'liyah. Karena setiap ketemu fi'il namanya jumlah. Jumlah fi'liyah. Ustaz, saya setelah ketemu fi'il, setelah ketemu jumlah fi'liyah, fi'il sudah fa'il ketemu, tapi Ustaz, saya ketemu dengan isim ma'rifat. Tapi isim ma'rifatnya ropa, marfu. Kalau marfu berarti dia masuknya juga ismiyah. Tetap diawali dengan isim ma'rifu. Tapi benar ya, jumlah fi'liyahnya berarti itu sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi yang dia bisa menjadi keterangan itu adalah nakirah dan ma'rifat yang mansub. Iya. Ya. Kalau ketemunya ropa, ya berarti jumlah isminya lagi. Iya. Ustaz, kalau ketemunya kolom 1 sampai 4, ya berarti jumlah diawali nawasi. Bisa dipahami? Insyaallah. Kerangka besarnya bisa dipahami udah? Ya, insyaallah. Si remang-remang. Benar, remang-remang. Jadi nanti ketika Bunda sudah ketemu yang namanya jumlah, baik dia itu jumlah fi'liyah, baik dia itu jumlah ismiyah, baik dia itu jumlah diawali nawasi. Maka disebut namanya jepin, gitu ya. Atau pin, gitu katanya. F-nya ini fi'liyah, I-nya ini ismiyah, N-nya ini nawasi. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il sama fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada sama khobar. Kalau jumlah nawasi berarti isim sama khobar. Kalau sudah ketemu ini, maka lihat setelahnya isinya itu nakirah atau al-ma'rifat yang nasob atau mansub. Maka ini dia menjadi keterangan. Ya, dia menjadi keterangan. Ustaz, bagaimana kalau tadi ketemunya dengan huruf? Kalau huruf berarti dia menjadi tanda baca. Tanda baca. Ustaz, ketemunya huruf lagi. Ya, tanda baca lagi. Ustaz, yang ketiga huruf lagi. Ya, tanda baca. Selama dia huruf, selain kolom 7 sampai 8, kolom 7 dan 8, maka dia tetap menjadi tanda baca. Ustaz, gimana kalau saya ketemunya fi'il? Ya, berarti dia masuknya jumlah fi'il. Ustaz, gimana kalau saya setelah ini ketemunya isim marfu? Ya, berarti masuknya adalah jumlah ismiyah. Ustaz, gimana kalau saya ketemunya 1 sampai 4? Berarti namanya jumlah nawasi. Udah begitu terus. Pengulangannya begitu terus, enggak akan keluar dari itu. Cuman keterangannya banyak sekali, jenis keterangannya banyak. Keterangannya banyak. Ya, istilah keterangannya itu banyak sekali. Sebab keterangannya ada kata apa? Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan objek, ada keterangan penguat kata kerja, ada keterangan
alasan pekerjaan, ada keterangan keadaan, kan ada semua tuh kan? Iya. Tapi itu semua tidak boleh keluar dari nakiroh dan ma'rifah. Kalau keluar dari nakiroh dan ma'rifat, yang ngulang lagi. Atau dia tanda baca. Nah, inilah sebenarnya ya yang dari awal kita belajar, sebenarnya cuma ini yang mau disampaikan. Segitu kita panjangnya itu pelajaran, sebenarnya pelajaran inti cuma ini logikanya. Kalau sudah ketemu jumlah, baik jumlah filia, jumlah ismia, jumlah nawasi, setelahnya keterangan. Untuk menjadikan dia keterangan, tanya nakiro atau makrifat. Setelah ketemu, oh dia nakiro, Ustaz, tanya lagi, mansub tidak? Karena keterangan itu harus mansub. Kalau tidak mansub, berarti dia ulang lagi. Gitu. Kalau dia tidak mansub, berarti dia ulang lagi. Kalau dia huruf selain kolom 7 dan 8, maka dia menjadi tanda baca. Sudah begitu saja sebenarnya. Oke, sedikit lagi. Coba. Nah, sekarang ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Mubina. Sekarang kita perhatikan. Ya. Inna. Inna ini apa? Harfu. Hah? Harfu inna. Berarti dia masuknya J. Jumlah diawali nawasi. Berarti kita tinggal lihat mana isimnya, mana khobarnya. Jadi ketemu mana isimnya, mana khobarnya. Bang. Iya, Bang. Nah, jadi sekarang kita lihat mana isimnya. Isimnya ada na ini. Isim inna. Ya. Isim inna. Ustaz, kenapa na ini? Kan inna ini terdiri dari dua kan? Iya. Plus na, gitu kan? Ya. Maka innanya ini nawasihnya, ya. Na-nya ini adalah isimnya. Betul. Sekarang fatahna ini apa? Fi'il madi. Berarti jumlah apa? Jumlah fi'liya. Kalau jumlah fi'liya sudah ketemu fi'il. Sekarang cari fa'ilnya. Ada nggak isim marfu setelahnya? Nggak ada. Terus ada nggak yang tambahan setelah mujarrad? Ada. Mana dia? Nah. Maka nah ini menjadi fa'il. Oke. Sekarang laka. La ini apa? Harfun jar. Jarin. Harfun jar. Ya. Harfun jar. Ka ini? Domir. Domir. Berarti domir ini adalah fi mahali jari. Iya, fi mahali jari. Sekarang setelahnya fathan, nakiro atau makrifat? Nakiro. Mansub tidak? Mansub. Sekarang kita lihat ya, mansubnya. Coba lihat mansubnya. Fathan sama fiilnya sama enggak mujarotnya? Sama. Fataha ini juga fataha. Kalau dia sama, maka dia jadi apa keterangannya? Mutlak. Berarti ini namanya maful mutlak. Maful mutlak. Okay.
Oke. Ustaz, ini kan sudah ketemu isim inanya. Khobar inanya mana? Khobar inanya adalah JF ini. Berupa jumlah fi'liyahnya. Jadi jumlah fi'liyahnya inilah yang dia itu menjadi khobar ina. Khobar ina. Gimana Bunda Dia? Enggak dengar Bunda Dia? Masih di mute. Jadi mengirobnya itu patahna fi'il kan? Fi'il madhi mabni ala sukun. Betul. Terus anaknya fa'iluhu. Fi'il mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Betul. Jumlah fi'il wa fa'il. Jumlah khobar. Ya, ini kan namanya jumlah fi'liyah. Jadi wa jumlah tuh minal fi'li dari fi'il wal fa'il. Wal fa'il yang terdiri dari fi'il dan fa'il namanya khobar ina. Fi mahalin nasbin ya. Fi mahalin nasbin. Fi nasbin, fi mahalin nasbin. Tad itu yang tulisan JF di atasnya itu khobar jumlah fi'il ya. Yang di awal. JN ada tulisan JF di atasnya in. JN ya, jumlah nawas. JN oh, ini JN. Iya, Tad. Jumlah nawas. Ini JN, jumlah diawalin nawas. Jadi kalau JF, JI sama JN tahu ya cuman di kita. Kalau saya tulis JN tahu berarti belajar metode ya. Ya, share. Jadi intinya cuman di sini, Bun. Ya. Kalau sudah ketemu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah nawasih. Kalau fi'il berarti fi'il sama fa'il. Kalau ismiyah berarti mubtada sama khobar. Kalau kemudian nawasi berarti isim dan khobar. Setelahnya lihat. Kalau setelahnya itu nakiro dan ma'rifat nasob atau mantub, pasti jadi keterangan. Yeah. Ya. Cuman kata Bunda Sri tadi kan keterangannya banyak Pak Ustaz. Gitu ya. Keterangannya banyak, coba nanti baca-baca yang ini ya. Halaman 43. Ustaz. Heeh. Kalau mubtada khobar pakai keterangan juga sama. Kalau mubtada khobar pakai sama keterangan. Pakai keterangan juga. Iya, kalau kemudian dia setelahnya ada isim nakiro atau makrifat mansub, ya keterangan. Iya. Kalau nanti ketemu ada isim nakiro dan isim makrifat mansub, jadi keterangan. Iya, kan dia tadi ada mubtada ada khobar gitu. Terus selanjutnya keterangan gitu. Iya. Iya, selama dia nakiro dan makrifat mansub. Iya. Kalau enggak mansub ya. Iya, iya. Nah, jadi 43 ini pahamin benar-benar. Ya. Yang isi ma'rifat itu hanya ada di maful sama maful ma. Semuanya isim nakiro. Ya. Kalau maful fi ya, yang keempat ini dia harus isim dorok. Nih, isim dorok. Isim dorok. Berarti isim dorok itu yang ada di kata yasir dorok dan semua isim yang punya makna tempat dan waktu. Ya, punya makna tempat dan waktu.
Nah, setelahnya isim nakiro, 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 nanti akan kita bahas berikutnya. Tapi saya mau simpulkan di pertemuan kita sore ini adalah empat dulu nih. Ya. Yeah. Kalau mabuluti berarti dia isim ma'rifat dan nakiro. Nakirohnya ini biasanya maknanya adalah makna benda. Ya, isim nakirohnya maknanya makna benda. Benda. Tadi mubinannya jadi apa? Apa? Mubina, mubinannya, fathah mubina. Mubinannya belum dibahas karena itu pelajaran berikutnya. Oh iya iya. Ya. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa? Isim nakiro mansub dulu, mansub yang diingat. Ya. Tapi bentuknya masdar fi'il. Masdar fi'il itu maksudnya apa? Mujarotnya sama. Ya, mujarotnya sama dengan fi'il. Mujarotnya sama dengan fi'il. Yang ketiga namanya maf'ul li'ajli. Keterangan alasan pekerjaan. Biasanya maknanya adalah makna hati, namanya masdar qalbi. Kayak senang, takut, iman. Iman itu apa? Iman itu masdar hati. Sedih, khawatir, gitu. Itu hati. Suasana hati ya, Kak. Suasana hati. Imun. Nah, lihat aja kalau Bunda Dahniar marah-marah berarti artinya lagi marah-marah itu. Kalau senyum aja kayak ikut tadarusan, oh berarti hatinya lagi senang. Karena cuman Bunda Dahniar yang kemudian kalau ikut tadarusan senang banget. Masta. Iya, saya juga senang kalau Bu Niar ikut. Iya kan Bunda Rita kan? Iya, saya juga senang kalau Bu Niar ikut. Kemarin gak ikut-ikut di jalan terus, pas maghrib di jalan. Iya, makanya Bunda Rita sedih. Kemudian yang keempat namanya maf'ulfi. Maf'ulfi itu ya dia bentuknya nakiro atau al-ma'rifat tapi isim zorob. Isim zorob itu adalah isim yang punya makna waktu dan tempat. Kayak kemudian al-yauma, hari. Hari itu punya makna apa? Waktu. Ya. Waro'a, di belakang. Itu punya makna apa? Tempat. Belakang, samping, atas, bawah. Iya, depan, samping, atas, bawah, di antara itu mana tempat sehingga dia disebut namanya adalah maf'ul fi. Sore ini cuma empat ini saja dulu. Ya, ya, jangan kita tambah. Hari Kamis baru kita tambah. Baik, sampai sini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah selalu kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi. Rekamannya Pak Ustaz. Iya Pak, insyaallah saya ini. Baik, sampai sini mudah-mudahan terus sehat. Ya. Kita kirim Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat kita yang lagi sakit. Ya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Yang lagi hatinya galau, kemudian Allah tenangkan. Amin. Kemudian hatinya lagi gelisah, kemudian Allah berikan ketenangan, kenyamanan, sehingga menjalani hidup ini dengan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Baik Bunda, jaga kesehatan semuanya ya, perhatiannya beribadah terus ya, perkuat zikir kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan disatukan nanti dengan zikiran itu. Amin amin ya Allah. Apabila pun kita mimpi karena kita punya zikiran yang sama. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat, karena zikir dan selawat itulah yang membuat diri kita ini punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesehatan, Pak Ustaz. Ya, Pak.